Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini telah terjadi banjir bandang di aliran sungai Sembahe, yang dimana ini adalah hulu dari aliran sungai Deli. Oleh karena itu, sungai Deli yang melintasi kota Medan menghimbau untuk masyarakat kota Medan agar mengantisipasi untuk terjadinya luapan air sungai di sekitar jalan sungai Deli. Tekankan sekali lagi untuk masyarakat kota Medan yang berada di jalan sungai Deli bisa mengantisipasi dalam waktu beberapa jam ke depan untuk mencari tempat. Informasi terkini, korban jiwa kita pastikan nggak ada. Info terkini bersama Pak Tino Tarigan dan Pak Japet Ginting dan Gobal Sembiring dan teman-teman semua. Sementara korban jiwa belum ada. Terima kasih. Ini nanti kita pindah dekat mobil kan, jadi bisa dibuka dulu. Jadi nanti